Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan di tangan saya ini terdapat satu peranti yang dapat menganalisa kulit muka. Tujuannya jelas untuk membantu anda mengenali kelemahan kulit dan mencadangkan cara-cara yang harus diambil kira untuk memperbaikinya. Pada bahagian hadapan ini terdapat sinar plasma yang dapat membaik pulih kulit yang tidak bermaya. Seterusnya dapat memperbaiki penyerapan kulit dengan menggosokkannya pada muka anda. Ia juga dapat mengesan 32 jenis kulit muka mengikut algoritma mereka sendiri dan akan mencadangkan produk untuk setiap jenis kekurangan yang sudah dikesan supaya anda dapat memilih produk kecantikan ataupun ubat dengan lebih mudah. Kamera pada bahagian belakang ini dapat melihat kulit pada jarak yang lebih dekat. Dengan itu, ia dapat mengukur kelembapan, minyak yang dihasilkan pada permukaan kulit, pori-pori, kemerahan dan juga kedutan yang terhasil. Peranti ini boleh dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil dan dikuasakan oleh bateri yang boleh di-charge melalui micro USB. Anda akan dapat cadangan yang diberikan melalui aplikasi yang disediakan pada peranti anda. Di samping itu, anda juga boleh terus melihat sejarah kulit melalui aplikasi ini dan membuat perbandingan jika anda sedang memperbaiki kulit anda. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim untuk Amaz dalam acara Mobile World Congress 2018. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.